Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La takul wa qala. Bukan ini kan. Sampai wa fi riwayat dari Imam Ahmad wa qad huya Nasa'i beliau mulai mati. Akadza wa qala fi riwayatil Imami Ahmad ya. Wa qad ruya dan sungguh diriwayatkan An-Nasa'i Imam Nasa'i fil yaumil wa lailati di dalam amalan sehari semalam wa bni murdawihi dan Ibnu Murdawihi fi tafsiri di dalam tafsirnya min hadisi Khalidil Huza'i dari hadis Khalid Al-Huza'i an Abi Tamimata dari Abu Tamimah wa huwa Al-Hujaimi yaitu nama panggilnya Al-Hujaimi an Abil Malihi bni Asamata dari Abil Malihi bin Asamah Asamata bni Umairah Asamah bin Umair an Abihi Kola dari bapaknya beliau berkata saya berkata bapaknya Umar iya Umair Umair bapaknya kuntu rodi fa hadi kuntu rodi fan Nabi sallallahu alaihi wasallam aku berada bersama kumpulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazakarahu. Maka Nabi menceritakan tentang bismillah. Waqala. Dan beliau bersabda, la taqul hakaza. Janganlah kamu berkata seperti itu. Kemarin tuh seperti kemarin Taisis. Janganlah kamu berkata seperti itu. Fa innahu yata'azzamu hatta yakuna kalbaiti. Maka sesungguhnya bismillah itu ya ta'azumu saling memberikan keagungan hatta yakuna sehingga adanya itu bismillah kalbaiti seperti rumah jadi perlindungan dikiasin seperti rumah walakin akan tetapi kul berkatalah kamu bismillahi yaitu menyebut bismillah
fa innahu, maka sesungguhnya setan itu, nahunya tuh balik ke sana ke atas. Fa innahu, maka sesungguhnya setan itu yusok giru, mengecil. Kalau yasgoru kecil, yo kalau yusok giru mengecil. Hatta yakuna, sehingga adanya setan itu kadzuba bati, seperti laler. Fahadza, maka ini keterangan min taksirin, dari taksir asar. Asar itu keterangan juga atau faidah, boleh faidah. Barakati bismillahi, faidah keberkahan bismillah. Walihaza, dan karena inilah, ini mana ini keterangan di atas dari dalilnya, tustahabu, bukan tastahibu, tustahabu, disunnahkan. Fi awwali kullin, kulli amalin, di dalam tiap-tiap awal beramal. Nah, kalau kalau begini, kalau tustahabu ya, sunnahnya sunnah mubah, artinya enggak baca bismillah enggak dosa, tapi bagusnya baca bismillah. Wa qaulin, dan asalnya wa fi awwali qaulin, wawunya wawu wa qaulin ini ada fa tastahibu, tustahabu, wawunya wawu atau fatus, takdirnya wa fi awwali qaulin, dan di dalam tiap-tiap awal perkataan. Jadi hukumnya sunnah baca bismillah. Disebut baunya watab, ngebuang piawi kuli. Waktu tahabu, maka disunahkan fi awalil khutbati, di dalam memulai khutbah. Jadi sebelum assalamualaikum bismillah dulu. Lama ja'a, tatkala telah datang hadis, kullu amrin, setiap perkara, la yubda'u, tidak dimulai, setiap perkara tidak dimulai, fihi, di dalamnya. Nah, nya itu balik ke perkara. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu bismillahirrahmanirrahim, fahuwa azzamu, maka cacat, maka cacat, jadi kurang abdol. Khutbah pun bismillah dulu baru ngucap salam. Watus tahabul basmalatu, dan disunahkan juga baca bismillah. Inda dukhulil khala'i, di waktu masuk WC. Lama waroda, tatkala ada warid, warid itu amalan tuh. Jadi ada warid, ada zikir. Kalau rutin dikerjain disebut wirid.
Kalau belentang-belentang disebut zikir. Zikir. Tuh, habis maghrib subhanallah 33, alhamdulillah 33. Tuh. Pokoknya 33 tuh rutin, enggak ketinggalan, maka disebut bukan zikir lagi. Wirid. Tuh. Atau warid. Tapi kalau kadang baca, kadang kagak, nah itu masih zikir. Jadi bedanya zikir sama wirid gitu. Kalau wirid itu bang istiqomah ya maling. Kalau masih belentang-belentang disebut zikir. Nah ini dari keterangan ini berarti Nabi udah warid, udah dawam. Minal hadisi, daripada hadis, bizalika, tentang itu bismillah gitu. Nabi masuk WC baca bismillah itu seumur hidupnya dia pakai. Karena keterangan di sini lama waroda wirid. Nah di antara Imam Syafi'i itu wirid Imam Syafi'i qobliyah subuh, Imam Syafi'i nggak pernah ninggalin. Jadi bedanya wirid sama zikir. Waktu tahabu, dan disunahkan juga fi awalil wudu'i, di dalam permulaan wudu. Jadi wudu pun baca bismillah. Lamma ja'a, tatkala telah datang hadis fi musnadil imami ahmada, di dalam kitab musnad Imam Ahmad. Wasunani, dan kitab-kitab kumpulan hadis. Sunani itu kitab-kitab kumpulan hadis yang pernah dikerjakan sama Nabi, disebut sunan. Min riwayati Abi Hurairata, dari riwayat sahabat Abu Hurairah. Wa Sa'id ibn Zaidi, dan sahabat Sa'id bin Zaid. Wa Abi Sa'idin, dan Abu Sa'id. Marfu'an, nyampe secara sanad sampai ke Rasulullah, disebut marfu' atau terangkat. Terangkat maksudnya sanadnya sampai ke Rasulullah, disebut marfu. Kalau keterangan marfu'an, nah itu udah biasanya hadisnya nggak putus sampai ke Rasulullah, disebut marfu. La wudu'a, tidaklah disebut wudu liman, bagi orang lam yadkuris maulahi alaihi, yang enggak baca bismillah. Nah, tapi ingat, tidak disebut wudu pertama, berarti orang enggak baca bismillah, enggak wudu, enggak disebut wudu. Tapi keterangan terakhir hadisnya lam yadkuris zikir, bukan lam yurid. Kalau lam yurid berarti dalam wudu itu wajib baca bismillah. Tapi menurut Imam Syafi'i, karena hadis ini tulisannya lam yadkuris zikir, berarti zikir itu kadang dibaca kadang kagak. Maka Imam Syafi'i menghukumkan baca bismillah itu dalam wudu hukumnya sunnah, enggak wajib. Imam Ahmad bin Hanbal wajib, karena dia patokannya bukan lam yadkurisma tapi la wudu'a, tidak disebut wudu. Kalau Imam Hanbal dia harus baca wajib bismillah. Kalau kita enggak wajib tapi enggak berkah. Dari amalan yang masih kurang bolong. Iya, bentang-bentang enggak ada awam. Wa minal ulama'i, dan dari sebagian para ulama, jadi dari hadis ini nih, jadi kita
kita belajar istinbat hadis, netepin hukum hadis. Dan dari sebagian para ulama, man ada ulama aujabaha yang mewajibkan bismillah. Ini hadis ini satu, tapi netepin hukum ulama macam-macam. Wa minal ulama'i, ada sebagian ulama, man yaitu ulama aujabaha mewajibkan bismillah inda zikri, di waktu dibaca. Hahuna, di hadis ini. Wa minhum, ada lagi sebagian ulama, man qala, ada yang mengatakan atau berkata bi wujubiha mutlaqo, wajib baca bismillah dalam wudu saja. Kaza, begitu juga tustahabu, disunahkan inda zibihati tatkala menyembelih. Assalamualaikum, masuk. Imam Syafi'i, dia hukumnya sunnah dikiasin di waktu nyembeli motong hewan. Dikiasin gimana? Dikiasin wakaja tustahabu, begitu juga disunahkan inda zibihati tatkala menyembeli, fi madhhabi Syafi'i, di dalam mazhab Imam Syafi'i. Wa jama'atin, dan beberapa jamaah, jamaah itu mengikut imam. Wa aujabaha, dan ada yang mewajibkan bismillah, akharuna yang lainnya, inda zikri, di waktu dibaca zikir. Jadi harus dibaca. Wau jabaha akharuna, dan mewajibkan bismillah akharuna, ulama yang lain atau ulama yang akhir, inda zikri, di waktu zikir dibaca. Jadi gak boleh di hati aja, dibaca. Wa mutlaqo, dan secara mutlak, fikoli ba'dihim, di dalam perkataan sebagian para ulama. Kama, sebagaimana sayati akan datang. Sayati pakai akan. Akan datang bayanuhu, penjelasannya. Nanti dijelasin lagi. Fi maudihi, di dalam tempatnya. Insya'a, kalau menghendaki, kalau telah menghendaki Allahu Allah. Waqad zakara Razi, dan sungguh telah menerangkan Imam Razi. Nah, ini disebut tafsir Razi, ada tuh. Tafsirnya lumayan gede. Tafsir Ar-Razi. Ditafsirihi, di dalam tafsirnya. Fi fadlil basmalati, menerangkan keutamaan bismillah. Ini kalau udah begini, ini disebut khobar muqaddam, di depan dibacanya otomatis muqtada muakhar, muqtadanya dibelakangin. Ahadisu, nah, dibacanya. Takdirnya begini. Ahadisu fi fadlil basmalati. Fi fadlil basmalati didepanin, ahadisnya di belakang, disebut khabarnya di depan.
depanin mukodam, mutadanya yang depan diakhirin mutada muakhor disebut. Takdirnya ahadisu fi fadlil basmalati sama alhamdulillahi lillahil hamdu. Minha diantaranya an Abi Hurairata dari sahabat Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya anna tuh kata tengah anna kali depan inna kata tengah anna iya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda iza ataita ahlaka, nah ini penting, apabila kamu datang ke keluarga kamu, ataita itu ditafsirin bisa berjima, nah, duk-duk ataita itu lihat korena keterangan ini hadis. Kita ambil contoh datang dulu ataitan datang. Apabila engkau datang ahlaka ke keluarga kamu, fasamillaha maka bacalah bismillah. Kita ambil terjemah dulu. Fa'innahu maka sesungguhnya in wajadaka waladun in kalau wajada telah dapat laka bagi kamu waladun anak. Oh berarti bukan engkau datang. Datang jima. Jima. Apabila kamu menyetubui keluarga kamu, maksudnya istri, maka bacalah bismillah. Maka sesungguhnya kalau kamu mendapatkan anak, kutiba laka, ditulis bagimu, boleh dicatat, ditulis bagimu atau dicatat bagimu, biada di anfasihi dengan hitungan-hitungan dirinya. Anpas itu balik ke bismillah, ruh bismillah, bilangan-bilangan napas bismillah. Ketiba bi ada di anfusau bilangan-bilangan bismillah gitu. Bilangan-bilangan bismillah. Bilangan-bilangan dirinya boleh. Wa anfasi zuriyatihi dan diri-diri turunannya. Hasanatun beberapa kebaikan. Satu, ini hadis. Nah terus Ibnu Katsir, wa hadza dan ini hadis. La aslalahu, tidak ada asalnya. Tuh, Ibnu Katsir mengatakan ini hadis enggak ada yang begini. Wa hadza dan ini hadis la aslalahu, tidak ada asalnya. Berarti hadisnya bisa palsu, bisa doib. Wala ra'aitu, dan aku tidak pernah melihatnya. Wala ra'aitu, dan aku tidak pernah melihatnya fi syai'in di dalam sesuatu, di dalam hadis maksud syai' minal kutubil mu'tamati, dari beberapa kitab yang kuat. Alaiha itu hadis mu'tamadi dari beberapa kitab yang kuat. Alaiha itu hadis. Wala goiroha, dan selain yang mu'tamad. Berarti hadisnya apa? Palsu. Bisa palsu. Kalau mengkasir itu kalau udah ngucap dia sedikit-sedikit dia telah masuk. Kenapa dia kita harus ngikutin dia? Karena dia udah ahli hadis sama tafsir.
ahli tafsir otomatis ahli hadis. Jadi kalau ada baca bismillah itu turun-turunannya itu jadi berbilang-bilang gitu. Maka itu hadisnya palsu. Enggak kuat. Dikit lagi ya. Wahakada, dan begitu juga tustahabu, disunahkan indal akli, di waktu mau makan. Lama fisohihi muslimin, tatkala ada hadis sahih riwayat Imam Muslim. Imam Muslim gurunya Imam Bukhari. Bukhari gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam bin Hanbal gurunya Imam Syafi'i. Anna Rasulullah SAW kola, bahwasanya Rasulullah SAW beliau berkata li robi bihi, li robi bihi bini Umar bini Abi Salmata. Beliau berkata kepada Robi Umar bin Abi Salma. Umar ya, Umar. Iya. Umar bin Abi Salma. Apa kata Nabi? Kul bismillah, bacalah bismillah. Wa kul bi yaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kulu mimma yalika, dan tiap-tiap yang layak bagimu. Yalika. Iya. Wa kullu mimma yalika, dan tiap-tiap yang layak bagimu. Nah, ini wa kullu mimma yalika, dan tiap-tiap yang layak bagimu, ada dua yang enggak boleh baca bismillah. Satu, nyapu jalanan. Khawatirin yang kita sapu najis. Yang kedua, ngerokok. Ngerokok jangan baca bismillah. Dan jangan tangan kanan kalau bisa, ngerokok tangan. Kalau bisa bismillahirrahmanirrahim, jangan pokoknya. Saya sampai sini dulu ya. Alhamdulillah. Maka tangan kiri itu tuh ngerokok. Biasa ngerokok. Kalau mau enak pakai mangsikan tuh ditutup. Iya. Ini kalau ini kan kena karena waktu kurun buyar. Buyar. Kalau minta gentur, enggak. Dan enggak dimakan layak, layak enggak demen, bau. Nah, itu bunyi di mana tadi? Cianjur. Itu dia sini enggak ada. Mangsi gentur. Mangsi iya, mangsi gentur. Oke, tapi kita mesti awal ya kita. Di total ya, ala klasik. Itu kita kecilin lagi takutnya dia. Ini gembir kadang kecil. Iya, tintanya itu. Nah, kita.